Pada video kali ini, kita akan bahas spoiler Boruto episode 197 sekaligus 198 yang sudah muncul. Ya, bisa dikatakan episode inilah yang sedang dinantikan oleh para fans Naruto dan Boruto lovers. Itu karena kemunculan anggota Inner Kara Barber bernama Delta bakal segera terjadi. Sebelumnya, pada episode 196 kita sempat melihat Nana Daime menguji kekuatan Boruto, apalagi setelah memiliki segel karma. Dan di sini juga ada Himawari dan Kawaki. Yang cukup menarik, pada episode ini kita juga diperlihatkan Sarada dan Mitsuki yang ikut menyaksikan Naruto versus anaknya. Di sisi lain, Kasin Koji sudah masuk ke desa Konoha dan mulai mencari di mana lokasi bocah pengguna karma sejati, Kawaki. Selanjutnya, duel latihan terjadi antara dua ninja berambut kuning itu. Di sini, Boruto memulai serangan memakai teknik Kage Bunshin. Seketika, Kawaki auto terkejut dengan jurus Kage Bunshin yang sudah sangat sering dipakai oleh para shinobi. Memang, para Bunshin Boruto mampu membuat Kawaki kaget. Tapi sebagai si top global Kage Bunshin, Naruto sudah mampu menemui titik lemah Boruto. Pada momen inilah Kawaki akhirnya membantu anak Hokage itu dengan membuat resonansi karma. Yang pada akhirnya segel mereka menjalar secara bersamaan. Bisa dibayangkan peningkatan kekuatan Boruto naik secara drastis. Misalnya saja beberapa serangan mampu membuat Naruto auto kewalahan. Ya, itu karena Boruto menjadi sangat kuat. Bahkan serangan Raiton Jin Raisen langsung menyambar dengan jangkauan yang sangat luas. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan gerakan petir putih tersebut berlangsung sangat cepat. Sehingga Naruto memutuskan membuat jurus Kage Bunshin agar mampu menghindari petir ganas Boruto. Tentu saja duel ini dimenangkan oleh Hokage karena Naruto mampu melihat titik lemah Boruto meskipun setelah memakai segel karma. Momen pada Boruto episode 196 menjadi sangat dramatis dengan flashback Jigen yang melatih Kawaki dengan sangat keras dan penuh penyiksaan. Kawaki bahkan bertanya-tanya kenapa karma yang mampu mengisi lubang hatinya rasanya sakit sekali. Belum ada jawaban, Jigen langsung memukul Kawaki versi bocil dengan tongkat besinya. Dia terus-menerus disiksa memakai senjata Jigen hingga babak belur. Perlakuan ini sangat kejam, namun dia tidak menemukan sebuah kekerasan ketika Naruto dan Boruto berlatih. Yang pada akhirnya, Naruto mulai menceritakan pengalaman dan sejarahnya dulu ketika jadi bocil. Naruto memakai jurus ceramah no jutsu kepada Kawaki. Jadi bisa dibayangkan jurus ini sangat ampuh dalam menyadarkan Kawaki tentang cakra dan kekuatan ninjutsu. Bocah incaran Jigen itu berpikir kalau dirinya tak bisa menjadi shinobi dan memiliki cakra. Tapi Nana Daime menjelaskan kalau setiap orang memiliki cakra di dalam tubuhnya. Cakra adalah kekuatan penghubung, termasuk Kawaki dan Naruto adalah sosok yang saling terhubung karena cakra. Nah, rupanya episode ini menjadi sebuah jawaban pada Bang Boruto di mana Sarada mempelajari Chidori demi melawan Boro. Karena dia sangat iri melihat kekuatan Boruto meningkat akibat karma. Anak Sakura itu auto semangat untuk berlatih lebih keras dengan meminta kepada ayahnya Uchiha Sasuke mengajarkan teknik Raiton Biru atau Chidori. Para fans memprediksi kalau nantinya akan ada filler di mana Sarada bakal berlatih Chidori secara mati-matian. Sama halnya Boruto berlatih memakai Rasengan Hijau dan Ashuku Rasengan. Boruto episode 196 berakhir dengan sosok Kasin Koji bersembunyi dan memata-matai dari jarak jauh menggunakan katak modernnya. Dia akhirnya menemukan di mana lokasi Kawaki. Pastinya episode 196 sangat keren, hingga membuat episode 197 sangat dinanti-nantikan oleh para fans Naruto dan Boruto lovers. Dan kali ini kita akan lihat spoiler Boruto episode 197 dan 198 yang sudah muncul. Berikut pembahasannya. Judul dari Boruto episode 197 adalah Delta. Isi dari spoiler tersebut berisi tentang untuk menguasai secara terampil menggunakan karma, Boruto memutuskan untuk berlatih dengan Kawaki di bawah skenario pertempurannya sebenarnya. Himawari dan Naruto yang merupakan ayahnya mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Boruto dan Kawaki memiliki kesempatan untuk mengaktifkan karma dan menggunakannya untuk melawan satu sama lain. Tapi pada saat itu salah satu petinggi Kara Delta bergabung dengan Kasin Koji dalam pengejaran untuk melacak keberadaan Kawaki. Untuk beberapa alasan Kasin Koji dapat dengan mudah lolos dari sistem sensori Konohagakure. Kasin Koji kemudian masuk tanpa izin ke desa meninggalkan Delta. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menunggu kembali Kasin Koji. Nah, spoiler kali ini bisa dikatakan sama persis dengan kejadian pada manga Boruto chapter 30, di mana Kawaki akhirnya memberitahu Boruto gimana memakai teknik segel karma yang sesungguhnya. Di sana juga ada adik Boruto, Himawari dan Nana Daime yang berkata dalam hati, "Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya nanti." Yang pada akhirnya segel ganas dua bocah itu menyebar secara bersamaan. Sparring akhirnya terjadi dengan melakukan berbagai serangan fisik. Pertarungan awal ini Kawaki mencoba menyerang Boruto dengan tangan modifikasinya. Jika pada manganya sendiri, dia melemparkan bagian tubuhnya menyerupai shuriken tepat ke arah Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto auto menangkis dan menyerang balik Kawaki memakai shuriken asli. Tentu saja serangan ini dapat diatasi Kawaki secara enteng. Himawari sempat terkejut kenapa bocah incaran Jigen tersebut memiliki tubuh layaknya monster. Nana Daime kemudian menjawab, itu karena peralatan ninja ilmiah, begitulah tubuhnya diciptakan. Selanjutnya, alur berlanjut dengan Kawaki menodongkan tangan monsternya ke Boruto sambil berkata, sekarang cobalah ini dan jangan menghindar.
Mengetahui serangan mendadak, Boruto auto panik karena serangan itu terbilang cukup ganas. Tapi Kawaki cuma mengatakan kalau serangan ini cuma membuat sedikit sakit. Awalnya Boruto menghindari serangannya, tapi pada akhirnya dia tak bisa menghindari serangan Kawaki. Jadi dirinya terpaksa memakai karma untuk menghisap tembakan maut itu. Pertandingan ini diakhiri dengan salam perdamaian. Nah, pada momen inilah terjadi sebuah fenomena aneh kepada Boruto. Dia secara mendadak melihat sekilas wujud Otsutsuki Momoshiki ketika sedang ingin menyentuh tangan Kawaki. Jadi bisa dibayangkan, insiden Boruto membuat semua panik termasuk dengan Kasin Koji yang berada di sana untuk mematahi Kawaki. Kasin Koji berasumsi kalau tangan Boruto auto sembuh setelah bertarung. Dia masih kebingungan apakah itu mungkin kekuatan spesial dari Boruto. Spoiler Boruto episode 197 diprediksi berakhir dengan kemunculan Deltanya secara barbar. Hal ini bisa terjadi karena Delta kesal dengan Kasin Koji yang memata-matai Kawaki sangat lama. Dia mulai geram dan memutuskan untuk mencari sendiri dengan memakai drone yang ada di punggungnya. Ino yang mengetahui kalau penyusup masuk ke area Konoha auto menghubungi Nana Daime. Dia mengatakan kalau musuh hanya satu dan menuju ke arahnya. Sehingga Naruto secara spontan berkata kepada semuanya yang ada di sana untuk segera pergi dari tempat latihan itu. Alur ini bisa dikatakan sangat menegangkan karena sebentar lagi pertemuan cewek dari Kara bakal bertarung dengan si top global Biju Mode. Dan kali ini kita juga bakal lihat spoiler Boruto episode 198 yang sudah muncul. Berikut pembahasannya. Judul dari Boruto episode 198 adalah Monster. Isi spoiler tersebut berisi tentang Delta secara terpaksa mengganggu desa dalam upaya untuk mengambil Kawaki dan muncul di depan Boruto dan yang lainnya. Naruto menghalangi jalan untuk melawan Delta untuk melindungi Boruto, Himawari, dan Kawaki. Seluruh tubuh Delta telah direnovasi dengan alat ninja ilmiah yang dapat digunakan untuk bebas sesuka hati untuk menyerang Naruto. Untuk bersaing dengan Delta, Naruto juga menggunakan kekuatan Kyuubi untuk menyelesaikan pertempuran. Keduanya memiliki kemampuan bertempur yang membuat mereka tampak seperti monster ketika mereka saling bentrok dengan sengit. Wow, spoiler yang satu ini termasuk sangat dahsyat. Itu karena pada episode 198, Naruto dan Delta sedang bertarung dengan kemampuan masing-masing. Jika pada manga, Delta memiliki kaki-kaki modifikasi yang mampu berubah menjadi kaki monster. Cara kerjanya bisa dikatakan sangat mirip dengan tangan Kawaki. Tak cuma itu, matanya juga sangat spesial. Dia mampu menghisap berbagai serangan ninjutsu, misalnya serangan Rasengan Naruto auto diserap mata Delta secara enteng. Sehingga ini cukup merepotkan Nana Daime sendiri. Di sisi lain, Naruto tak bisa dianggap remeh. Karakter favorit para fans ini memiliki kekuatan Biju Mode. Sehingga pada pertarungan, dia mampu menyembuhkan lukanya sendiri akibat tertusuk kaki monster Delta. Boruto episode 198 diprediksi dengan anak Naruto yang terkejut karena pertarungan mereka berdua yang terlalu mengerikan. Boruto dan rekan-rekan lain tak bisa ikut campur karena tak sebanding dengan Battle Hokage 7 melawan cewek terkuat Inner Kara. Ya, tentunya episode kali ini akan sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Naruto dan Boruto lovers. Dan itulah pembahasan spoiler Boruto 197 sekaligus 198 yang sudah muncul. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video.